datang di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kami adalah institusi pendidikan yang berdedikasi untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada para mahasiswa kami. Sebagai universitas yang unggul dan kompetitif, kami menawarkan berbagai program studi yang luas, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, humaniora, dan bisnis. Sebagai Universitas Islam terbaik di Indonesia, dengan akreditasi A, kami memprioritaskan keunggulan akademik, pembelajaran interaktif, dan pengembangan pribadi yang holistik. Dengan fokus pada pendidikan multidisiplin, kami bersaing menuju kancah internasional dan termasuk jajaran 100 universitas teratas di Asia versi Webometrics. Meraih anugerah pengelola SBSN nomor 1 di Indonesia, diiringi Science and Technology Index, Sinta Award, kategori universitas terbaik dengan produktivitas riset tertinggi. Wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan untuk menghasilkan generasi berakhlakul karimah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu fakultas yang populer di banyak perguruan tinggi. Fakultas ini menyediakan program-program studi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, bisnis, dan manajemen. Tujuan utama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah untuk mengembangkan sumber daya yang unggul serta kompetitif di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional, juga Asia Tenggara, dalam rangka memperkuat pembangunan nasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki sarana-prasarana lengkap dengan layanan terbaik bagi seluruh sivitas akademika. Laboratorium bisnis sebagai wadah bagi sivitas akademika untuk mempraktikkan secara langsung pengelolaan bisnis dalam ruang lingkup universitas melalui 3 unit yang dimiliki. Inkubator Bisnis UIN Bandung adalah sebuah program yang dirancang untuk mendukung dan mendorong perkembangan bisnis yang baru didirikan dalam ruang lingkup universitas ataupun masyarakat umum sekitar. Galeri Investasi Syariah memiliki fungsi untuk menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan kepercayaan dan prinsip keuangan Islam bagi sivitas akademika yang ingin menggabungkan investasi dengan nilai-nilai agama Islam. Bank Mini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bekerja sama dengan HIK Parahyangan dalam menyediakan fasilitas layanan perbankan dasar seperti tabungan, pinjaman kecil, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Adapun perpustakaan yang terakreditasi A dan memiliki smart library system serta ketersediaan jurnal-jurnal nasional dan internasional. Pusat bahasa tersedia sebagai sarana peningkatan keterampilan berbahasa demi menciptakan lulusan yang profesional. Ruang kelas yang nyaman dengan smart TV modern. Area pesantren dan ruang moderasi agama yang disediakan untuk menunjang peningkatan hasanah keilmuan. Ruang tahfiz, ruang meeting, dan berbagai fasilitas lain pun hadir sebagai penunjang kreativitas seluruh sivitas yang ada. Melakukan kolaborasi bersama jejaring internasional dalam pertukaran mahasiswa antar universitas di luar negeri. Menghasilkan 2 guru besar dalam 1 tahun terakhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga seringkali aktif dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pilihan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan dunia ekonomi, bisnis, dan manajemen. Selamat datang di program studi manajemen. Manajemen merupakan salah satu program studi unggulan. Kami berkomitmen untuk melahirkan para pemimpin masa depan yang berfokus pada pengembangan ilmu manajemen, pengembangan praktek pengelolaan organisasi, dan pengembangan inovasi bisnis secara berkelanjutan. Program studi manajemen dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh
tentang berbagai bidang dalam manajemen, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Dalam 15 tahun berdiri, program studi manajemen dapat bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional dan mendapatkan banyak prestasi yang diraih oleh Vivitas kami. Mahasiswa jurusan manajemen memiliki kesempatan untuk terlibat dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, seperti kelompok studi, seminar, konferensi, program pengembangan kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Semua ini bertujuan untuk melengkapi mahasiswa dengan keterampilan tambahan dan jaringan profesional yang berharga. Kami, program studi manajemen dengan 3 profil lulusan sejak tahun 2021 telah menerapkan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di bidang penelitian, kami mendorong mutu riset hingga menghasilkan 142 penelitian, baik dosen maupun mahasiswa yang terpublikasi dalam 3 tahun terakhir, sekaligus dapat mengelola 2 jurnal bereputasi. Sepanjang tahun, kami telah menyebar lulusan kami ke berbagai institusi. Melalui program studi manajemen, kami berkomitmen untuk menyediakan pengalaman pendidikan yang berkualitas tinggi melalui kurikulum yang terkini, jurusan yang berpengalaman, dan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang relevan dengan dunia bisnis. Salam satu, manajemen.